الشيطان الرجيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا Sadaqallahul Azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alamin, para pemirsa setia Adi TV Jogja dan juga para hadirin yang kali ini ya sudah merelakan waktunya untuk kemudian hadir di Pendopo Kajengan Kota Gede Yogyakarta. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa nih? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat semuanya ya. Sehat lahir batin. Alhamdulillah insya Allah ya Dan pastinya senang sekali pemirsa kita bisa berjumpa kembali di program acara Basmalah bersama mengkaji kalam Allah. Tentunya bersama dengan saya Latifah Nur Muslimah dan nanti selama kurang lebih satu jam ke depan atau 60 menit ke depan begitu seperti biasanya kita akan bersama-sama nih berdiskusi menambah ilmu di program acara kali ini tentunya bersama dengan Ustadz Imam Wicaksono LC. Nah kira-kira apa nih ya pembahasan kita di edisi kali ini? Kalau sekarang ini saya melihat, ya, ini ramai sekali karena sudah hadir. Ini adalah jamaah IMM atau Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Gede. Kita sapa dulu nih, Assalamualaikum. Cantik-cantik, cakep-cakep ya, dan tidak ketinggalan juga adalah remaja masjid se-Kota Gede, Yogyakarta. Mana suaranya? Assalamualaikum. Alhamdulillah, semangat semuanya ya. Jadi, pahalanya juga banyak, insya Allah. Dan kalau berbicara mengenai pemuda, pemudi, remaja, secara keseluruhan begitu ya, pemirsa, ya bahwa kalau kita perhatikan di dalam bersosialisasi sekarang rasanya tidak jarang, atau bahkan setiap kali melihat remaja yang kemudian berbincang satu sama lain, rasanya kita melihat banyak sekali ya, yang kemudian menggunakan istilah-istilah populer ataupun bahasa gaul begitu, yang mana ini biasanya merupakan sebuah singkatan dari sebuah pengertian dan... Tidak jarang juga bahwa yang disebutkan kata-katanya mungkin agak terdengar rancu, dan juga mungkin kurang dipahami oleh orang awam. Dan ini merupakan salah satu dari sekian banyak tren yang kemudian bisa kita lihat. Ini terjadi di masyarakat kita, terutama di sekitaran remaja kita, begitu ya. Yang ternyata banyak sekali, atau cepat sekali, menyebar entah melalui sosial media, kemudian juga melalui media massa radio. Kemudian juga melalui televisi pastinya. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi saat ini? Yang harus kita lihat adalah karena memang remaja ini kan sebagai tonggak regenerasi yang nanti akan kemudian melanjutkan estafet kepemimpinan. Nah, kira-kira seperti apa nih seharusnya remaja melihat ini semuanya. Oleh karena itu tema kita kali ini adalah mengenai yang muda yang baper. Di sini ada yang tahu istilah baper? Apa? Ada yang bilang bawa perasaan. Mungkin yang kita tahu yang selama ini beredar di masyarakat atau mungkin di sosial media baper bawa perasaan. Tapi apa iya baper yang dimaksud di sini adalah bawa perasaan. Nah, oleh karena itu langsung aja nih kita sapa juga karena sudah hadir. Bersama dengan kita yaitu adalah Ustadz Imam Wicaksono LC Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik banget kabarnya hari ini Ustadz atau lagi gimana nih? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat untuk kita sama-sama mengkaji agama Islam Alhamdulillah Langsung aja nih Ustadz karena ini kalau saya melihat wajah-wajah dari remaja-remaja yang sudah hadir begitu ya Ini juga kalau tadi disebut tentang baper, ada yang nunduk, ada yang kemudian juga mulai noleh satu sama lain. Nah, ini kalau sebenarnya kita melihat nih Ustadz ini sebenarnya yeah. fenomena apa sih yang saat ini sedang terjadi di masyarakat kita terutama untuk remaja kita sendiri. Iya. Yeah. Bahwa sesungguhnya pemuda itu jadi yang ada di hadapan kita ini sesungguhnya mereka ini adalah tulang punggung ataupun penerus bangsa yang kedepannya Artinya justru generasi inilah yang paling penting dan yang harus sangat kita kawal. Jadi kalau saya melihatnya seperti yang sudah adik kita bacakan tadi pemuda sekarang itu sedang mengalami perubahan zaman. Jadi disebutkan kisah tentang Ashabul Kahfi. Di mana ketika Ashabul Kahfi itu hidup, kemudian Allah menidurkan Ashabul Kahfi lebih dari berapa tahun? Ada yang tahu? 300 tahun. Dan subhanallah mereka tetap hidup dalam keadaan tidur dalam 300 tahun. Kemudian hingga akhirnya Ashabul kafi itu bangun dan mendapatkan zaman yang berbeda ketika mereka bangun, mereka ambil uangnya untuk menggunakan belanja di pasar. Orang-orang pasar kaget karena uang itu adalah uang pada masa zaman dahulu. Akhirnya mereka dikejar kenapa? Karena kezaliman raja pada zaman tersebut yang berbeda keyakinan dengan Ashabul Kahfi. Begitu juga kalau saya lihat pemuda kita yang sekarang, yang di depan kita ini, ini sedang mengalami perubahan zaman. Dulu kita sering mendengar cerita dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, bahwasanya dalam satu kampung itu yang punya TV hanya berapa? Satu. Jadi kalau ada bola ataupun ada acara-acara yang disiarkan di televisi, itu nanti jendelanya dibuka, pintunya dibuka. Sehingga satu RT itu menonton satu TV tersebut. Tapi sekarang zamannya beda, yaitu adalah satu rumah mempunyai banyak televisi. Nah, jadi kalau dulu itu TV satu kampung untuk satu TV saja yang di mereka miliki, kalau sekarang satu rumah memiliki banyak televisi. Kemudian juga selanjutnya kendaraan dulu itu yang namanya kendaraan paling satu rumah satu kendaraan. Tapi kalau sekarang justru mungkin satu setiap orang sudah mempunyai kendaraan. Jadi perubahan ini yang kita dapatkan sehingga tidak heran mereka pun juga harus mengikuti perubahan itu. Kalau misalnya pemuda zaman dahulu itu tinggal di Indonesia, maka dia tidak akan tahu Bagaimana jalan-jalan di Cina? Coba tanya kakek nenek kita, apa mereka tahu bagaimana ketika mereka muda bentuk jalan di Eropa, di Amerika? Tetapi pemuda zaman sekarang, walaupun tinggal di Indonesia, tapi mereka tahu berbagai macam jalan di Eropa, di Amerika, di berbeda benua. Kenapa? Karena ada peran media sosial yang menghubungkan dari dua tempat yang berbeda. Semestinya perubahan ini juga harus disikapi dengan bingkai yang bagus Yaitu tadi ketika ada berbagai macam istilah ya seperti baper Apa artinya baper? Tadi bawa perasaan Itu apabila kita bingkai, kita buat singkatan yang bagus itu nanti ada kita akan bahas itu Kemudian bagaimana cara membingkainya itu Jadi, Tadi disebutkan oleh Corey innahum fityatun amanu birobbihim bahwasanya ashabul kahfi itu adalah pemuda yang mempunyai keimanan yang kuat jadi walaupun zaman berubah keimanan dan keyakinan mereka tidak berubah nah, jadi kalau kita ini ingin tetap eksis justru kita keimanan dan keyakinan kita tidak boleh berubah nah jadi maksudnya apa kayak misalnya ada istilah juga jomblo apa itu jomblo apa jomblo teman-teman pasti tahu nih di sini nih Hah? jadi kalau mis <laughs> saya sebenarnya agak sedikit bangga sama orang jomblo karena mereka banyak berzikir pada Allah jadi ketika mereka lagi buka WA uh, undangan hadiri pernikahan wah temannya udah nikah dia masih sendirian aja terus nanti buka Facebook lihat di wallnya lagi ada undangan astaghfirullahalazim jadi hidupnya perlu dengan istighfar orang jomblo itu jadi sedikit melihat undangan istighfar ngelihat wah saya siapa ini kemudian ngelihat uh, broadcast BBM atau WhatsApp juga undangan lagi wah teman sebangku saya ini wah teman kita bareng istighfar lagi jadi orang jomblo itu ada untungnya lah banyak mengingat Allah nah kemudian ada juga lagi galau hmm. apa itu galau itu untuk istilah apa kalau galau apa yo jadi kalau pemuda <laughs> sekarang itu galau itu sebenarnya bukan pada zaman sekarang saja tapi pada zaman dahulu juga ada galau, tetapi galaunya yaitu tadi dengan keimanan, galau yang berbobot Siapa orang zaman dahulu yang pernah galau? Nabi Ibrahim itu pernah galau Apa galau nya Nabi Ibrahim? Jadi ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, bulan itu terang, kemudian bulan itu bersinar pada malam hari Maka Nabi Ibrahim galau dia, wah apakah ini Tuhan saya? Nah, jadi itulah yang berbobot karena mempunyai iman, kemudian ketika melihat bintang, "wah, bintang ini terang! Apakah ini Tuhan saya?" Nah, sehingga berganti. Kemudian, ketika pagi hari, Nabi Ibrahim melihat matahari, "wah, matahari lebih terang. Apakah ini Tuhan saya?" Tetapi, ketika sore hari, matahari itu terbenam sehingga Nabi Ibrahim galau. "Wah, Tuhan saya itu tidak pernah tenggelam." Nah, jadi itu bahwasannya. Istilah tadi berbagai macam istilah yang membuat pemuda kita terkadang goyah itu harus dibingkai dengan keimanan sehingga perubahan zaman seperti apapun loncatannya kan sangat dahsyat atau mungkin bagi pemirsa di rumah dan juga para hadirin yang ada di sini bagi yang lahir tahun 80-an kalau hostnya tahun berapa ini 90-an atau 60-an yang jelas, saya masih muda, Ustadz. Ya. Jadi, kalau orang yang lahir tahun 80-an, 80-an, 88, 89, itu sangat merasakan dulu waktu zaman saya kecil atau mungkin saya lahir belum ada handphone, jadinya komunikasi udah selancar sekarang. Tapi sekarang dulu orang ngirim foto itu harus kirim ke pos dua hari baru sampai. Tapi sekarang foto sekarang saat itu juga bisa dinikmati di seluruh dunia. Mm -hmm. Nah, itu jadi. Uh, tentang sedikit fenomena yang terjadi sama pemuda kita sekarang, wah, ini pasti fenomenanya juga tidak lepas karena juga melihat teknologinya semakin berkembang. Kemudian, juga sekarang rasanya hampir setiap pemuda pasti punya gadget, jadi informasi itu bisa diakses cepat sekali. cepat sekali, diakses Betul. entah dari Indonesia atau mungkin di tempat lain juga, ya Ustadz. Ya, Betul. kalau tadi dikatakan harusnya sebagai jumlah tuh malah bersyukur ya bersyukur. karena pasti dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang sebenarnya lebih banyak membawa mudarat Betul. dan juga galau ternyata harusnya kita tuh galau bukan hal-hal yang hanya seputar cita cintaan tapi ternyata nabi yeah. kita juga pernah galau tapi galau nya malah galau takjub ya ustadz dan ya harusnya seperti itu dan bermutu nah nanti akan kita lanjutkan lagi pemirsa seperti apa pembahasan mengenai tema kita ya ini apalagi yang datang yang muda-muda di sini masih dengan tema kita yaitu yang muda yang baper tentunya masih di program acara basmalah Bersama mengkaji kalam Allah.